Saya mau bertanya singkat aja, cuma dua pertanyaan. Yang satu adalah penginjil, sebentar. Jadi kan ayah saya seorang penginjil dan seorang mu'alaf. Dia pernah bertanya sebelum dia masuk Islam, yang dia bertanya sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Allah Maha Menciptakan dan Allah Maha Kuat. Pertanyaannya adalah, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat? Satu. Terus yang kedua tadi Cak Nun kan bilang bahwa soal Iko, bahwa agama-agama mau menyebut Tuhan mereka dengan sebutan apapun itu, yang penting Iko. Yang saya tanyakan adalah, apakah bisa kita itu manunggal dengan Allah atau nyawiji, tauhid, apapun istilahnya, tanpa melalui Islam, Cak? Dan semua yang ada dalam proses Islam itu sendiri. Bisa gak, Cak? Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang dia tidak bisa mengangkatnya? Ya, jadi dia sendiri iso tak nggih Gusti Allah sing luwih gedhe tenggane dhewe ngono karepmu. Kayak gitu Pak pertanyaan. Terus no mikir ngono iku cek gendeng kan. Ya, bilang sama Bapak, tafakkaru anil khalqi wala tatafakkaru anil khaliq. Fikirkan makhlukku, jangan fikirkan aku. Jadi kalau sama Tuhan cinta aja, jangan direka-reka Tuhan gini-gini kecuali untuk cinta. Tapi kalau kamu mencari kebenaran objektif tentang Tuhan, no way. Kamu lebih baik tidak tahu Tuhan daripada kamu tahu Tuhan. Dan pikiranmu akan terbakar dan akan ambrol seluruh hidupmu. Kamu tidak akan mampu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin nas la'allakum. Kalau aku menimpakan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an tuh gurung Gusti Allah dewe. Aku timpakan kepada gunung, maka gunung akan lari terbirit-birit karena ketakutan kepada yang memiliki Qur'an. Dadi nek kanker kon gak duwe dhuwit kaya ngobati penen kankere. Wacan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la khasyya mutasaddam ni khasyatillah wa tilkal mansalun nadribu lin nas la lam yatafakkarun. Gunung memingkup, gunung dipites hilang, apa meneh nek kanker ngono ya. Siap, Kak. Ya. Ya. Terus ndangakon niki ya sampean dhewe lho niki, ngono ya. Terlalu romantis bapakmu. Mesra sama Allah tuh mesra saja. Itu saya tahu 5 tahun yang lalu, Cak. Sampai sekarang saya enggak pernah dapat jawabannya. Ya iya ya. Yuk, jangan difikirkan itu, enggak. Karena pikiranmu tidak bisa menemukan logikanya. Tidak, sistem nilai yang kamu sama Allah dibatasi. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lan rasil bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bimitlihi madada. Gak apal. Takbir. Tak balik ping 33 kan ya. Jadi kan apa, andaikan air dari seluruh lautan dipakai untuk menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka akan kering itu laut. Meskipun dituangi lagi air lagi, tapi akan kering untuk menuliskan ilmu Allah. Kan sudah cukup untuk memberitahukan kepada kita bahwa kamu jangan mengejar Allah dengan logika. Matek dhewe kon. Iya gak iso. Kejarlah dengan cinta, karena dia menciptakan kita itu asal-usulnya cinta. Kalau memang mereka cinta kepadaku ya Muhammad, bilang suruh ikuti kamu, karena kamu yang tahu jalannya untuk menuju aku. Barang siapa ingin bertatapan wajah denganku, barang siapa yang memang benar-benar mencintaiku, kata Allah, Muhammad suruh ikut kamu, karena kamu yang tahu jalannya. Dan urusannya cinta. Gitu loh, cinta bukan pemahaman. Gak bisa. Ya, yang nomor dua tadi. Tadi kan bilang bahwa orang-orang dari agama lain itu, Hindu, Buddha itu boleh memanggil Tuhan mereka dengan sebutan apapun, seperti Iko. Nah itu apakah orang itu bisa bermanunggal atau bertauhid kepada Allah itu tanpa melalui Islam dan yang ada di dalam Islam itu sendiri? Yang Anda maksud Islam itu yang mana? Islam itu ya
semuanya Pak, syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Apakah sekarang kalau ada itu? Kalau ada ayam notol-notol itu termasuk Islam enggak? Islam. Lah iya. Dan jawab toh. Berarti semua agama Islam semua dong Pak sebenarnya. Yang dimaksud agama itu apa? The way of agama life. Itu artinya inna dina indallahi, itu artinya cara tunduk kepada Allah adalah bukan institusi, bukan nomenklatur, tapi sistem, program, visi misi untuk supaya jadi cara untuk tunduk kepada Allah adalah melakukan penyelamatan kepada sesama manusia dan alam semesta, rahmatan lil alamin. Selama kamu menyelamatkan, Islam artinya menyelamatkan. Parameter selamatnya adalah sampai kepada Allah lagi. Kon nek gak tutup Allah kate nang ndi kon? Ka ono nggon kos liyane kok. Kon nang Mars dae Gusti Allah. Kon nang galaksi kono dae Gusti Allah kabeh kate mlayu nang ndi kon bolos gak iso kon. Gak iso. Mek milih loro kon tetep ya apa kasih tuh makna makhluk aku ternyata apalah ayat akeh sepurane ya rek ya aku selama itu sepurane aku selama itu tuh menyamar dede aku apa kasih tuh makna makhluk naku apa tawa anakku milena latur jauh anggitmu aku gawe kon karo alam iki dulinan tayo apa ngono Gusti Allah aku nak tak terjemahno cara Surabaya. Apa kasih itu makna makhluk anakku ma'abatan anggit ma'aku gak dapurmu iku dulinan ta ngono ku ayat itu wa annakum ilayna la turja'un ten rumah samu kan katanya balik nang dinek gak nang aku ayo ndolek nggon kono liyane gak ono nggon sing duduk tekku gak ono waktu sing duduk tekku gitu loh. Wa ilaina la turja'un anggitmu kan iso balik nang dine gak nang gunung mulane ta rinio ya apa carane cek tak trimo aja nglakoni iki aja nglakoni iku lakonono iko karo iko cek kon tak trimo gitu loh ngono loh mek ngono tok soalnya gak nang gunung liyane masalah terakhir mulane gak aja urip ndek dunya sebagai iki koyo kon maraton lho Dik startnya itu dunya ya runway runway-nya dunia, nek kon keliru seret ya ta ya. Jadi dunia bukan tempat membangun wah nek diterusno awakmu iku duduk penduduk asli kene. Nabi Adam itu bukan penduduk bumi, dia itu melakukan kesalahan akhirnya dihukum di bumi kan gitu. Kan gitu. Nah, awake dhewe melok dihukum nek kene, kita akan kembali ke kampung mulane. Mudik itu artinya latihan balik ke kampung yang asli dan itu tidak di bumi. Bumi ini hanya bagian yang terendah dan yang paling tidak indah dari surga. Bukan bumi di dewe di swarga dewe enggak. Ini bagian dari surga dan neraka. Gitu loh, ono kesawapan swarga, ono kesawapan neraka. Jadi ini menjadi satu dengan surga. Dunia itu bagian dari akhirat ngono rek. Duduk dunia dewe akhirat dewe. Kon anggitmu iso leren, kon iso bolos, begitu mati mari ngono. Gak iso anggitmu. Gustur yang ngenteni sampai saiki ya tadi. Anggitmu nek wis mati terus wis ngono. Loh, jek urusan endi arek emang jare rok cop jare mungkar nakir. Endi arek emang ngono. Jek urusan kon. Jek ditarap jek diiki. Rumangsamu wis ngono nek wis mati. Oh, gak iso bolos, gak iso pensiun dini gak iso. Jek kudu terus engko rokep atit marung ngono malik riduan. Oh, jek urus urusan kene iki mulane ayo take off-nya ini sing bener. Nek kon take off-mu gak bener, engko tutuke mesti gak bener. Ngono ya. Gitu ya, Dek ya. Ini startnya sekarang ini. Ngono ya, Dek ya. Jelas ya? Muga-muga ya. Cek kurang jelas. Sing kedua. Jelas sebenarnya, cuman maksudnya itu apakah seorang itu harus mengucapkan syahadat dulu ketika dia itu bisa bermanunggal kepada Allah ataukah dia tetap di Hindunya sehingga dia bisa bermanunggal kepada Allah. Ngene mikire semacam-macam asline ngene terserah sing duwe lah bak syahadat bak syahadat nek sing nek Gusti Allah nrimo ya diterima nek gak ya gak. Kok nak kandhani ya kon mlebu swarga aja rumah sammu mergo kelakuan apik kon mlebu neraka aja rumah sammu mergo kelakuan melek
Kon tak kandani rahasia hati ne Gusti Allah. Aku iki nglebokno kon disuruh mergo aku iki tresno karo kon. Itu asline ngono iku. Sak karep-karepku. Gitu loh. Wis aku anggitmu ngitung ta? Ngitung ta? Dosamu pira, pahalamu pira, gak ngitung aku. Angger kon gak ngitung-ngitung kon gak tak hitung. Kon ngitung yo. Dididik ngitung pahala bendino tak hitung dhewe lho kon kok ngono. Kalian ngitung wong sholat duha pahalanya segini dolek bati ya wong itu ngerti mboten sholat di raudhah pahalanya segini yo toh gitu loh. Nek kon ngitung Allah mengatakan Allah tu hasibni wala uhasib tu. Wis kono jadi ngitung-ngitung pahala ku ta. Kon gak percaya tane aku cinta karo kon. Kon gak percaya aku iki maha dermawan. Kon kok util temen karo aku. Nggih ta mboten? Kok ci oleh ngocek karo aku, nggih mboten? Ngocek ya jenenge ya. Nggih. Aku maha dermawan kata Allah. Wis to kon percaya karo aku. Wong kon gak njaluk tak kei kok. Kon tau njaluk ya Allah odoten rambutku lak gak tau sih. Rambutmu modot-modot dhewe lah ngono sih. Gitu ya. Nah, jawaban pertama terserah dia. Nomor dua, apa usahanya li? Mbok ngalah ngomong didik. Aduh, teman-teman Muhammad Rasulullah, semua ngalah didik. Gitu. Mbok harus di cucu kaya abot aja. Mungkarek mengucapkan itu. Itu loh. Kontakan dan dia, saat durungnya no, kanjeng Nabi Muhammad itu ada orang selawatan. Jadi orang selawatan itu gak mek tabi'in dok gak mek awak dewi. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gak iso dibuktikan oleh sejarah iku babat iku klenek iku dongeng ngono iku. Kita kandani. Ana buku selawat yang ada di kota kerajaan Nabi Sulaiman selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anggitmu Adam karo Muhammad tuwek endi? Tak terus lagi nak ingin dicaran. Tuwek Muhammad. Ya iya Tuwek Muhammad. Apa anehnya Nabi Adam mengucapkan syahadatain? Apa anehnya? Jibril sama Muhammad tua mana? Tua Muhammad. Bermuhammad. Ya iya. Maka Anda kan harus pahami kadang dia air, kadang dia es, kadang dia uap. Itu kan sederhana sekali. Ada Nur Muhammad sebagai Nur, ada Muhammad sebagai bin Abdullah, ada Muhammad sebagai Nabi, ada Muhammad sebagai Rasul, ada Muhammad sebagai Habib, ada Muhammad sebagai Sayyid, ada Muhammad sebagai macam-macam Khalil. Semua yang ada pada Nabi-Nabi sebelumnya ada pada Muhammad. Muhammad itu ya Khalil kayak Ibrahim, dia ya Khalifah kayak Adam, dia juga Ruh kayak Isa dan Nuh, dia juga Kalim kayak Musa. Gitu loh dek. Kabeh ono di Muhammad.